Pemirsa, dalam reses masa sidang ketiga anggota DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfareli juga menyampaikan rasa simpati atas kebakaran yang menghanguskan SD Negeri 175 Telanepura Kota Jambi. Farid akan selalu intens berkomunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, untuk bisa membangun SD tersebut. Dalam reses masa sidang ketiga anggota DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfareli pada Minggu 12 Desember 2021 juga dilaksanakan di SD Negeri 175 Telanepura Kota Jambi. Turut hadir dalam reses tersebut, Camat Telanepura, perwakilan Dinas Pendidikan Kota Jambi dan Dinas PU Kota Jambi serta tokoh masyarakat setempat. Reses tersebut juga diwarnai haru dari siswi dan perwakilan guru SD Negeri 175 Kota Jambi. Diketahui, SD Negeri 175 Kota Jambi yang beralamat di Lorong Bungo, Tanjung, Kelurahan Telanepura, Kecamatan Telanepura ini, beberapa waktu lalu sempat tertimpa musibah kebakaran, hingga tak menyisakan bangunan di atasnya. Namun kini sekolah dasar tersebut berdiri megah setelah dibangun secara permanen oleh pemerintah Kota Jambi. Camat Telanepura Hartono mengatakan hikmah dari terbakarnya SD Negeri 175 Kota Jambi ini bisa dibangun secara permanen, di mana dulunya sekolah ini berdinding papan. Dan mudah-mudahan di Januari 2022 ini mudah-mudahan SD ini sudah beroperasi dan anak-anak sekolah juga sudah mulai sekolah di sini. Karena saat ini masih di SD 100 ya. 100 kurang sifat positif, jadi agak jauh kalau anak-anak yang dari warga sini sekolah di sana, dan setelah ini dia operasi nanti insya Allah. Sementara itu, Kemas Farid Alfareli mengungkapkan rasa simpatinya kepada para siswa. Dirinya juga mengatakan pembangunan SD ini cepat dilakukan berkat doa para siswa yang sangat mengharapkan sekolah mereka yang terbakar dibangun kembali. Dirinya juga mengatakan akan selalu intens berkomunikasi dengan pemerintah dalam hal ini, Dinas Pendidikan, untuk bisa membangun SD tersebut. Memang itu luapan hati ya, susah juga ya, kita manusia bukan kita cengeng, tapi apa yang diharapkan oleh adik-adik tadi selaku anak kita, saya berperan bahwa memang saya seorang ayah dan saya berperan juga sebagai melakoni sebagai seorang wakil rakyat. Nah, disitulah tuntutannya, kita harus bertanggung jawab bagaimana ketika persoalan yang ada di dapil harus kita carikan solusinya, kita dapat bangun kembali. Dan alhamdulillah Allah memberikan jalannya, dan sekolah ini alhamdulillah dari bahan kayu sekarang sudah kita bisa lihat kan, bahan beton, tinggal lagi regulasinya bagaimana sekolah ini bisa dapat digunakan di tahun 2022. Lilis Karlina, Rian Jenjen, JEK TV, melaporkan.